Hai semuanya, selamat datang kembali di channel otomotif Alianza Dega. Toyota Prius menjadi salah satu mobil sedan yang mengisi pasar otomotif Indonesia sejak era 2000-an. Kendaraan ini masuk ke dalam segmen entry level dan kini tersedia dalam generasi terbaru. PT Toyota Astra Motor sudah resmi meluncurkan all new Toyota Prius secara online dan hadir dengan banyak pembaruan mulai dari desain eksterior hingga interior serta penyempurnaan mesinnya. Direktur Pemasaran TAM Anton Jimmy Suwandi mengatakan bahwa sedan Prius terbaru dibuat menggunakan platform yang berbeda dari model sebelumnya. Platform ini lebih ringan sehingga berdampak pada pemakaian bahan bakar yang lebih irit. Seperti apa pembaruannya? Yuk simak video ini sampai akhir dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja. Agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Alianza Dega. Hatur nuhun. Anton menuturkan bahwa Prius baru hadir dalam 3 tipe, yakni E dengan transmisi manual, G dengan transmisi otomatis jenis CVT serta G CVT dengan tambahan Toyota Safety Sense alias TSS. Kehadiran TSS menjadikan sedan yang kini dirakit di Thailand itu bisa memberi keamanan lebih pada penumpang dan pengemudinya. Jantung pecunya mengandalkan mesin 4 silinder berkapasitas 1500 cc yang sudah diperbarui agar lebih efisien. Di atas kertas mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 106 daya kuda serta torsi 138 Nm. Sementara untuk dimensi eksteriornya yakni panjang 4410 mm, lebar 1740 mm dan tinggi 1480 mm. Toyota Prius baru memiliki desain fastback dan dilengkapi dengan ban berukuran 17 inci. Wheelbase lebih panjang dari sebelumnya, jadi lebih lega. Fitur yang ditawarkan mulai dari adaptive cruise control, pre-collision warning and pre-collision braking, front departure alert, lane departure warning dan lane departure prevention, pedal misoperation control hingga automatic high beam. Selain itu, Toyota juga membekali all new Prius dengan teknologi T-InTouch yang berisi Find My Car, Geofencing, E-Care, Inquiry and Support Center, Trip Driving Update, serta Road Assistant. Semoga dengan adanya produk baru ini bisa menjadi solusi atas berbagai kondisi yang ada seperti kenaikan harga BBM, tuturnya. Dan berikut adalah daftar harga all new Toyota Prius edisi 2022. Dengan status OTR Jakarta, 1,5 IMT Sport Order dibanderol mulai dari Rp314.900.000, 1,5 G CVT dibanderol mulai dari Rp355.200.000, 1,5 G TSS CVT dibanderol mulai dari Rp368.400.000. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Thanks for watching and see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.